mewakili dari institusi ini ucapkan selamat datang kepada Pak Bupati dan staf, dan yang kedua mengucapkan banyak terima kasih Sportingnya untuk bisa memperlancar tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Tentunya keterbatasan baik personil maupun sarana prasarana yang alhamdulillah bisa difasilitasi sebagai jalan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan tugas pokok kita. Kita juga siap menghibahkan tanah untuk pembangunan sarpas di sana. Itu kurang lebih 5.500 dan mudah-mudahan nanti di sana bukan hanya itu siaga, Pak. Statusnya bisa meningkatkan menjadi pos sar, dan tentunya juga didukung dengan alat utama, distributor dan lain-lain, sehingga pelayanan terhadap masyarakat di sana lebih optimal.